Nah, kita masih melanjutkan boss di quest EP episode 2, EP 2. Di video sebelumnya kita sudah sampai di Soul Collector itu, di katakom. Nah, Diana itu sangatlah mudah tempatnya di mana. Nih, Diana itu kalian startnya bisa dari Elim. Elim. Sambil jalan kita. Nah, Elimnya ke bawah, bawah Elim nih. Situ. Nah, untuk boss itu quest EP2 ada Soul Collector, ada Diana, ada Gnome itu. Gnome. Nah, gue bikinin tuh sekalian video-videonya bossnya aja. Karena gue berupaya membantu teman-teman yang baru mencoba EP2. Bukan berarti bodoh tidak hafal ya, bukan. Itu. Yuk kita jalan. Lokasinya kalau kalian di minimap di kanan tuh kelihatan di koordinat G1 itu, yang ada lingkaran. Nah, di situ tempat bos Diana untuk quest EP2. Kita meluncur ke situ. Gas. EP2 itu quest yang sangat panjang jarak tempuhnya jalannya itu. Bolak-baliknya jauh banget. Jadi dia butuh guardian ya yang pertama. Karena tele-tele mainnya, karena ini di kategori segel yang mahal di silver ini. Jadi gua nggak tele-tele tuh jalan kaki begini. Berasa juga soalnya. Masih pada PKPK-an tuh BED. Nah, ini pun sama nih, sebelum bisa BED harus quest EP2 dulu ya. Artinya ini untuk nyampe BED ya mau nggak mau harus quest arahnya ke situ sebenarnya. Nah, kalau ada kelihatan begini jembatan jalan begini, artinya kalian sudah dekat. Nah, masuk aja sini lah. Hati-hati juga nih, berasa juga serangan momon ini. Nah, udah ada tuh Diana. Oh, momona tuh. Gila, rame gak? Rame gak tuh? Nah, udah ada tuh. Itu jangan sampai di skip ya. Kalau di skip kalian nggak akan bisa dapat quest ini. Patokan atau ada Soul of Darkness. Dari kita menghajar bos Diana itu. Nah, itulah bos Diana.